preview. Depok, kota yang diberi julukan kota belimbing ini, kota yang bersih, nyaman, dan indah. Tapi, akhir-akhir ini, banyak masyarakat yang kurang menyadari akan kebersihan lingkungan dengan membuang sampah sembarangan, seperti si Tono dan si Lili. Padahal, hal kecil akan mengakibatkan berdampak buruk bagi lingkungan. Dengan banyaknya sampah mengakibatkan masa penguraian yang lama, seperti plastik, kardus, kaleng, botol kaca, kaca, kertas, baterai bekas, dan lain-lain. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh membuang sampah sembarangan diantaranya banjir, ekosistem yang tercemar, diare, dan lain-lain. Oleh karena itu, kota kita butuh perubahan dengan cara ubah pola pikir, karena pola pikir adalah hal yang utama. Kedua, dengan cara 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce mengurangi penggunaan bahan-bahan yang sulit didaur ulang di masa penguraian yang lama. Reuse memakai alat-alat yang dapat dipakai secara berulang. Recycle mengolah sampah menjadi barang yang berguna dan sehingga mempunyai nilai jual yang tinggi. Preview. Mari wujudkan kota Depok yang bersih, nyaman, dan asri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?